Korang pernah tak jumpa dengan orang yang toksik? Tak kisahlah sekolah ke, waktu tengah kerja ke, ataupun dekat social media sendiri. Ataupun sebenarnya adakah kita ni toksik? Ha, cuba korang kenal pasti diri korang. So macam mana nak kenal? Okay, so 5 cara untuk kita sebenarnya layan orang ataupun kawan kita ataupun stranger dekat luar sana, tak kisahlah social media ataupun depan-depan secara semuka. So yang pertama sekali adalah you kena ikhlas. Ikhlas dengan harapan tak ada nak apa-apa return, okay? Awak tak ada nak minta apa-apa, tak ada balasan yang awak harapkan daripada orang tu. Tak ada rasa, oh aku kawan dengan dia sebab nak famous, aku kawan dengan dia sebab dia cantik, orang suka dia. Bukan macam tu. Itu namanya tak ikhlas. So yang kedua adalah you kena jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri ni maksudnya umpama macam you tak selevel dengan dia, jadi you jadikan diri you seadanya, okay? Bukannya okay dia tu kaya, you pun kena bergaya walaupun dalam poket you hanya tinggal RM5, you nak kena sama level dengan dia. Tak, itu maksudnya you tak jujur dengan diri you sendiri. So you tak jujur dalam korang punya hubungan kawan tu tadi. So yang ketiga adalah kita kena cakap yang baik-baik je. Maksudnya kalau you layan orang tak baik, so orang pun akan layan you tak baik. Tapi bila kita layan orang, sebaiknya memang kita kena cakap baik-baik dengan dia. Okay, guna bahasa yang baik. Bila you nak bagi komen, bila orang tu minta pendapat, bila orang tu share something, you reply baik-baik. Ataupun bila you bekerja, lagilah you kena cakap dengan you punya office mate tu baik-baik. Okay, layan dia nicely. So bila you layan orang nicely, you akan direspect, you akan dihormati oleh orang. So kemudian yang keempat adalah tidak memburukkan orang. So ni sangat sangat banyak terjadi bila dekat social media, bila dekat waktu you tengah belajar sekolah ataupun dekat office sendiri. Dekat office sangat sangat banyak kejadian ni, okey, bila orang suka menyampaikan atau memuruk-burukkan orang. Kalau you dengar benda tu, kalau boleh bawalah diri you jauh-jauh daripada orang tu. Jangan layan, jangan dengar. Lagi-lagi kalau you ada family mentua ke, kurangkan, elakkan, jauhkan diri daripada benda-benda macam tu, sebab itu akan memakan diri you nanti. So yang kelima adalah jadilah pendengar yang baik. Bila kawan you tengah nak meluahkan sesuatu benda yang terbuku kat dalam hati dia, kan, tak kisahlah benda tu sedih ke ataupun benda tu bagi you benda tu kecil, benda tu remeh dan you rasa benda tu tak penting, bagi dia peluang untuk dia sampaikan isi hati dia. Tak kisahlah benda tu kelakar ke tak kelakar ke. So you dengar and then you reply balik, you converse balik dalam keadaan yang baik. Ataupun bila orang tu sampaikan benda yang you dah tahu, you bagi tahu pandangan you pula. You jangan bila orang tu tengah share, kan, orang tu tengah share rasa sedih dia, you cerita pula you punya pengalaman. No, bagi peluang untuk orang tu bercakap. Bila dia dah habis, baru you akan cakap balik dengan dia. Okay, so ini adalah 5 cara untuk you layan orang dan elakkan diri you daripada jadi orang yang toxic. Tak kisahlah melalui social media ataupun depan-depan secara in real life.